3, 2, 1. Lagi ngerjain tugas, Umat. Ah, tugas mah bisa nanti malam. Ya udah, yuk. Kita langsung ke sana. Itu kan Windy sama Ayu. Windy, Ayu, kalian ngapain di sini? Kita mau ke museum seni rupa dan keramik, tapi museumnya tutup. Kita juga mau ke sana, tapi tutup. Gimana kalau kita menyelesaikan dan menceritakan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya? Boleh, Ayu. Teman-teman, seni rupa atau seni keramik mempunyai sejarah gedung yang dibangun pada tahun 1870 sebagai lembaga peradilan tinggi Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini dijadikan sebagai asrama militer. Selanjutnya pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Pada tahun 1968 hingga 1975, gedung ini pernah digunakan sebagai kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1976, diresmikan sebagai Gedung Balai Seni Rupa oleh Presiden Soeharto. Dan di gedung ini pula terdapat museum keramik yang diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin pada tanggal 10 Juni 1977. Kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang menjadi Museum Seni Rupa atau yang biasa disebut sebagai seni keramik.